seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa kullu bid'atin dolalah. Wa bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi jemaah sekalian, pernyataan setiap bid'ah itu sesat berasal dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ucapan ulama, bukan pendapat ulama. Tidak sepatutnya kita seorang Muslim seakan-akan alergi mendengarkan kalau ada orang yang berkata semua bid'ah itu sesat. Padahal hakikatnya dia hanya menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.